pandai mencari solusi. Gimana caranya? Kata penghuni neraka, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin dari surga, kita ketemu di tengah. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Ah, hari pertama, proyek jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efisien dan efektif. Tuntas semuanya. Bersih. Dilihat dari surga. Kenapa proyek dari surga belum mulai-mulai? Tidak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai kesepakatan. Apa kata dari surga? Bagaimana caranya mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa. Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Pulang kerja gitu, anaknya di pangku tetangganya. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, pun momong anakku lo. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri. Bebek, syukurlah sekali. Wah, metang dangsa. Suku pas sekali, sorong kanan, sorong kanan, la 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 la. Hanya gitu. Go. Tegak, gerak coba. Tegak, gerak. Gerak empat. Gerak empat. Gerak. Bukan istri empat, istirahat di tempat.